Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azima, pegawai dietetik dan breastfeeding counselor daripada Klinik Siti. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang topik perlukah milk booster ini untuk ibu yang menyusukan bayi? Penggunaan milk booster ini dah popular di kalangan ibu-ibu yang menyusukan bayi. Ianya melibatkan tentang psikologi makanan. Kenapa? Jika ibu makan secara seimbang, cukup 3 kali pada waktu makan utama, kemudian kalau nak masukkan snacking dan juga minum air secukupnya, by right dia still akan membantu untuk penghasilan susu ibu. Biasanya milk booster ini popular di kalangan ibu yang bekerja kerana ibu yang bekerja dia agak sibuk, tak sempat nak makan, akan ada sikit waktu makan, jadi mereka akan kekurangan kalori harian. So pengambilan milk booster ni dia memberi ibu tenaga. Kalau ibu tak ada masalah dengan kos, tak ada isu untuk mendapatkan makanan yang seimbang, kalau ibu nak ambil milk booster ni pun boleh, tak nak ambil pun boleh. Dia bukanlah compulsory ataupun satu kewajipan. Yang penting mesti makan lengkap dan seimbang serta minum air secukupnya. Kenapa nak minum air secukupnya? Sebab penghasilan susu ibu ini adalah 80% air. Kalau ibu tak minum air secukupnya, badan kita akan fokus kepada simpanan air dalam badan ibu untuk dijadikan susu ibu supaya baby tetap akan dapat komposisi air yang secukupnya. So, ibulah yang akan rasa simptom dehidrasi tersebut. Cuma kalau ibu perasan milk booster ni harga dia agak mahal sedikit sebab dia dibrandkan atau dimarketkan sebagai produk untuk menambah susu. So, konsepnya kat sini adalah perlu makan lengkap dan seimbang ataupun just simply follow piramid makanan Malaysia yang terbaru. Dan juga kalau ada masalah lekapan, rasa nipple crack, susah nak menyusukan bayi, itu yang akan jadi punca utama kenapa susu ibu akan drop. Okey, untuk dapatkan khidmat nasihat lanjut tentang penyusuan susu ibu yang khas untuk puan, boleh jumpa kita di Klinik Siti ataupun boleh kontak nombor yang tertera di bawah dan juga boleh layari laman web serta Facebook page Klinik Siti. Ataupun kalau ada masalah lebih lanjut untuk bertanya, boleh datang kat Klinik Siti dan berjumpa doktor dan pakar laktasi kita untuk maklumat lanjut. Jumpa anda di sana. Apa boleh dengar lah banyak.